Di video kali ini saya sedikit mengintroduce tentang gendongan bayi. Saya beli ini di Shopee. Untuk mengenai tokonya dan soal harganya nanti saya jelaskan. Gendongan yang saya beli ini bermerek Miatrono Baby Sling adalah gendongan bayi modern yang praktis dan nyaman. Dibuat dari bahan yang tebal, kuat, juga lembut dan tidak panas. Sangat mudah digunakan. Ukurannya dapat diubah sesuai kebutuhan. Dilengkapi dengan gesper pengaman sehingga tidak perlu khawatir terlepas. Bantalan pada bagian pundak menambah kenyamanan ibu saat menggendong bayi dalam jangka waktu yang lama sekalipun. Gendongan ini dapat digunakan sejak bayi baru lahir sampai berumur 2 tahun. Gendongan ini sangat adjustable size dan extra comfort padding. Bisa kita lihat di kemasannya terdapat tulisan 0 sampai 2 tahun dan bisa dipakai dari berat 3 kg sampai 15 kg. Warna yang saya pilih adalah dusty blue. Dan terdapat di belakangnya ada gambar menggendong posisi bayinya. Mari kita buka saja. Setelah kita buka, kita langsung melihat terdapat pouch. Nah, ini saya jelaskan. Saya beli nama toko dan harganya sangat jelas. Saya dapat dengan harga murah sangat. Dengan banyak potongannya. Setelah ini, nanti kita lihat jarak jauhnya. Dan dipakai bisa kita lihat saat dipakai oleh moms. Ukuran sangat besar. Pertama, bisa kita lihat untuk bantalan pundaknya dia sangat tebal, berukuran 2 jari tebelnya. Dan di sini ada sling kliknya. Ukuran sangat besar dan tebal, jadi sangat aman. Dan terdapat tali yang bisa diajust tebal. Dan di dalamnya lagi ada sling kliknya yang berukuran kecil dan seperti strap gesper berbahan kanvas. Bahannya cukup tebal dan sangat adem untuk dipakai. Dan di pinggiran atau step sisinya terdapat bantalan seperti busa, jadi sangat aman untuk bayi. Lalu bisa kita lihat terdapat kantong untuk kita bisa gunakan menaruh botol susu atau lainnya. Kantongnya cukup besar dan dalam. Seperti yang saya bilang tadi, tali ini bisa diadjustable. Belakangnya bisa kita lihat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Like, comment, dan share video dari saya.